Halo GP Mania, selamat datang di channel Pedok MotoGP yang akan memberikan kabar berita paling lengkap dan up to date seputar dunia Grand Prix. Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, mengatakan akan bekerja keras menyambut MotoGP Italia, tepatnya di seri Mugello yang berlangsung akhir pekan ini, Minggu 11 Juni 2023. Marquez akan mengerahkan upayanya untuk bisa tampil baik di Mugello. Sebab secara statistik, Mugello merupakan sirkuit yang baik buat Honda. Marquez sendiri beberapa kali naik podium di sirkuit legendaris tersebut. Saatnya kembali bekerja, kami memulai di Mugello yang selalu menjadi akhir pekan yang sangat menuntut. Treknya sangat cepat dan mengalir, kata Marquez dilansir dari crash.net. Saya telah mengalami beberapa pertarungan hebat di sana di masa lalu dan memacu kecepatan tertinggi motor MotoGP di lintasan lurus selalu menyenangkan, ujar Marquez. Marquez sudah tidak sabar untuk menjalani balapan pekan ini. Setahun lalu di GP Mugello, dia mengumumkan mundur dari balapan untuk melakukan operasi keempat demi menyelamatkan karirnya. Prosedur yang rumit tersebut terbukti sukses dan Marquez datang di seri pembuka di GP Portimao dalam kondisi bugar dan sehat. Meski kemudian di sprint race dia bertabrakan dengan Miguel Oliveira yang membuat ibu jarinya patah. Kami tentu perlu melihat apa yang mungkin terjadi akhir pekan ini dan melihat apa yang bisa kami lakukan bersama tim untuk mendapatkan hasil maksimal dari motor dan terus berusaha membuat langkah maju, ujar Marquez. Untuk diketahui, kemenangan terakhir Marquez yaitu di MotoGP Amerika di Circuit of the Americas. Saat itu Marquez start ketiga dan melesat menjadi yang terdepan saat lampu hijau menyala.